Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa di Makassar, Sulawesi Selatan, warga juga antusias menyaksikan gerhana bulan. Warga menggelar sholat sunnah gerhana diikuti dengan sholat subuh berjamaah. Dan untuk mengetahui bagaimana kegiatan pemantauan gerhana bulan dari Makassar, sudah ada rekan Munrika Nacong di Makassar. Ya, selamat pagi. Munrikan, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Stefani dan pemirsa. Saat ini di Makassar pukul 5.13 dan tepat saat ini juga merupakan akhir dari gerhana bulan total, di mana puncaknya tadi pada pukul 4.22 dan saat itu juga dilaksanakan sholat gerhana bulan dan tadi baru saja selesai. Dan saat ini masyarakat Sulawesi Selatan termasuk pemerintah Kota Makassar baru saja menyelesaikan pelaksanaan untuk gerakan sholat subuh bersama. Dapat kami informasikan untuk gerhana bulan ini juga sangat antusias untuk disambut masyarakat Kota Makassar. Sejak pukul 11 tadi ini mereka berkumpul di Anjungan Pantai Losari untuk menyaksikan gerhana bulan ini, di mana pemirsa mereka menggunakan kamera smartphone mereka dengan fasilitas kamera pintar, ada juga yang menggunakan kamera DSLR dan juga beberapa alat untuk memantau secara langsung. Dapat kami informasikan bahwa untuk di Kota Makassar sendiri ini dapat dilihat secara jelas gerhana bulan total ini karena didukung oleh cuaca sehingga kemudian syarat-syarat yang ada juga terpenuhi, termasuk untuk planet Mars ini sebagai bintang merah paling terang berdampingan dengan bulan dapat disaksikan secara langsung. Nah, pemirsa di Makassar atau Sulsel, gerhana bulan total teramati dari awal sampai gerhana total berakhir dapat disaksikan. Lalu waktu yang paling tepat untuk menyaksikan di Kota Makassar yaitu dari pukul 4.22 hingga pukul 5.13 atau baru berakhir sekitar 2 menit yang lalu. Dapat kami informasikan juga ini untuk gerhana bulan total ini untuk terakhir ini pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah. Pemerintah Kota Makassar juga melaksanakan sholat gerhana bulan berjamaah. Dapat kami informasikan, kami kembalikan ke studio Stefani. Baik, terima kasih Mudrikan melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan, di mana gerhana bulan total baru saja berakhir di sana.